Sejarah Indonesia mencatat peran mahasiswa sangat besar dalam pembangunan bangsa. Aspirasi mahasiswa dapat menjadi tolak ukur kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Untuk memperkuat rasa nasionalisme dan menghasilkan pengusaha muda yang handal, sejumlah organisasi mahasiswa akan menggelar kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan pada tanggal 24 hingga 29 Oktober 2017 mendatang. Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menyambut baik kegiatan yang akan diikuti mahasiswa dari lintas agama dan lintas etnis. Saya bagus, karena ini semua praktis, semua ormas pemuda kemahasiswaan ada di sini dengan berbagai latar belakang. Jadi menunjukkan persatuan kesatuan, jadi satu kekompakan yang kita harus apresiasi. Di samping juga mengundang dari seluruh unsur masyarakat, terus juga pemerintah ya, dan juga DPR, MPR semua. Jadi ini satu inisiatif yang harus kita hargai. Oleh karena itu MNC Group akan juga ikut partisipasi di sini. Memang Indonesia saat ini perlu sekali menekankan pentingnya kebangsaan dan juga pentingnya kewirausahaan, karena itu bagian salah satu yang bisa menciptakan lapangan kerja. Banyak generasi muda kita membutuhkan lapangan kerja. Sangat diharapkan dan sangat penting, karena masa depan bangsa kita ada di mereka. Ya, jadi mereka itu muda, produktif ya, secara fisik lebih baik, secara intelektualitas juga mereka terdidik lebih baik daripada juga orang tua mereka. Jadi sangat diharapkan mereka betul-betul bisa membangun bangsa yang kita cinta ini. Yang paling utama adalah bagaimana Indonesia hari ini kita kuatkan kembali tenunan kebangsaan kita, karena kita sadar Indonesia berangkat dari keberagaman dan itu harus kita pertahankan dan harus kita jaga terus, bahwa Indonesia adalah meskipun berbeda kita tetap adalah satu anak bangsa. Perekonomian negara yang masih melambat terkadang mampu menggoyahkan stabilitas nasional. Keterlibatan masyarakat dalam dunia wirausaha pun perlu dilakukan agar dapat meningkatkan laju perekonomian bangsa. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan.